Wisuda TK Kusuma Dharma Jimbaran tahun ajaran 2016-2017 yang diadakan di Hotel Golden Tulip Jimbaran. Sekolah TK Kusuma Dharma ini berdiri pada tanggal 24 Desember 2007, didirikan oleh pasangan suami istri Imade Subagiade S.E.M.M. dan Nikomang Ayu Kumala Dewi SSI bersama Bapak Nyoman Sudarse dan Iwayan Saryani. Diharapkan acara wisuda hari ini dapat melahirkan generasi yang berprestasi untuk menuju ke tingkat sekolah dasar. Adapun visi dan misi Kusuma Dharma Bilingual School, visi lembaga pendidikan yang mempunyai program pendidikan dan sistem pengajaran terbaik dengan menerapkan para pengajar yang berkualitas dan pelayanan yang memuaskan. Misi yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan formal yaitu pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Dua, mengembangkan keterampilan, kreativitas, kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi yang dimiliki anak. 3. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Dan yang keempat, melakukan bentuk-bentuk kerjasama kemitraan dengan lembaga atau institusi terkait. Fungsi dan tujuan dari TK Kusuma Dharma. Yang pertama, memperkenalkan peraturan disiplin pada anak. Dua, memperkenalkan anak dengan dunia sekitar. Tiga, memperkenalkan sikap dan perilaku yang baik. Empat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Lima, mengembangkan keterampilan dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, menyiapkan anak untuk masuk pendidikan dasar. Tujuan dari TK Kusuma Dharma yakni membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik ataupun motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar.